Pengaplikasian pupuk cair kotoran kambing POC ya. Ini pada tanaman jagung ini bisa terlihat subur-subur sekali ya. Ini baru berusia 3 minggu ya. 3 minggu. Ini cukup bagus sekali untuk menekan ongkos produksi bagi para petani yang biaya pupuk kimia semakin mahal ya. Ini solusi buat para petani menggunakan pupuk cair. Nah, ini jagungnya lumayan bagus-bagus sekali ya. Sudah tumbuh besar-besar, teman-teman. Aduh. Yuk kita keliling-keliling sore di kebun jagung. Ini setelah pulang kerja, aktivitas sore saya ini ya. Keliling-keliling ini ya, pantau-pantau pertumbuhan jagung. Ini kemarin ada ulatnya, tapi alhamdulillah udah sembuh ini. Udah ada hilang. Banyak yang hilang. Terserang hama ulat. Pemandangannya sangat sadu sekali ya teman-teman. Berbaris-baris jagung yang sedang bertumbuh. Ya cukup sekian dulu ya teman-teman. Nanti ini udah sore, kita mau pulang terlebih dahulu ya. Jangan lupa diklik subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang. Oke.